Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Pidul Bengkel. Di sini saya akan membuat lapu kopling ya. Cakep kata saya. Jadi gini, ketika kunci kotak on, itu lampu kopling nyala. Nyala ya. Nah, ketika motor lari, itu kan masuk kopling. Dipencet, nyala. Dan masuk gigi, ketika kopling dilepas, lampu mati, plak. Nah, ketika kopling dipencet lagi, lampu akan nyala, plak. Dan ketika kopling dilepas, lampu mati. Buat variasi lah, cakep banget, kata saya. Jadi, hanya sesaat ya, nyalanya itu hanya sesaat saat kopling dipencet aja. Oke, langsung aja, gimana caranya? Ini. Dan untuk modalnya hanya pakai ini ya, lampu LED 12 volt, bisa strip, bisa ini, yang penting lampu LED 12 volt ya. Dan ini saya pakai ini, sekalian buat variasi, jadi pakai ini aja. Dan untuk memastikan ini harus nyala ya. Ini positif, dan satunya negatif. Nah, ini lampu nyala. Jadi ini positif putih dan yang hijau negatif ya. Oke, selanjutnya kita motor. Untuk lampu saya pasang di sini ya. Jadi sekalian buat variasi juga. Ini agak tersembunyi ya. Jadi nanti kelihatan cahayanya saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya ke relay starter ya. Motor ini adanya di ini di belakang. Di dekat ini ya, apa? CDI. Nah, ini bentuknya kecil seperti ini. Dan ini ada empat kabel ya, merah polos, merah strip putih, merah strip putih dengan dua kabel, ini kelihatan, dan satunya biru strip hitam, ini. Dan ini kabel dari lampu LED tadi, yang positif, kabel positif ini yang putih digabung ke kabel biru strip hitam ya. Ini saya pakai sekun, jadi tinggal colok aja seperti ini. Kemudian ini pasang kembali ke tempatnya. Selanjutnya tinggal satu kabel yang negatif ya dari lampu LED tadi. Ini yang negatif ke negatif aki ya atau massa. Ini saya ngambilnya dari massa ini aja karena motor ini ada soketnya, jadi tinggal masukin aja. Dan ini kabel sambung kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat mudah banget. Hasilnya begini. Ini kunci kontak saya on. Dan nyala ya. Nah, ini pembuktiannya harus mesin nyala sih ya. Nah, ini perhatikan. Apa? Ini kopling saya pencet, masuk gigi. Ini gigi saya masukkan ya. Dan saya lepas. Ini harus jalan ya. Nah, kalau dilepas dia mati. Nah, kalau mau masuk gigi lagi, itu kan kopling ini ya dipencet lagi. Nah, dia hidup. Nah, masuk gigi lagi.
gigi 2 ya. Ini kopling dilepas, dia mati. Tuh. Jadi saat ini aja ya, saat dipencet koplingnya dia mau hidup. Nah, kalau normal dia hidup. Seperti itu. Kalau masuk gigi, dia baru mati kalau dilepas koplingnya. Tuh. Jadi kayak gitu, kalau masuk gigi, tiap masuk gigi, tiap ininya dipencet, kopling dipencet. Ini ya kopling ya dipencet. Dia mau hidup. Kopling dilepas dia mati. Nah. Jadi ketahuan. Bisa buat ini juga ya. Buat bisa variasi juga. Ini kalau malam visor jadi cakep. Jadi kalau kopling motor Anda mau dikasih variasi lampu, sangat mudah ya, modalnya hanya lampu saja, yaitu lampu 12 volt, nggak perlu pakai komponen. Oke, ini dulu dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.